Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Yoga di Kelas Musik Channel. Buat kalian yang ingin belajar musik terus bingung, kita menyediakan kelas musik online course, jadi kalian gak usah keluar rumah, jadi tinggal kita bisa Zoom dan segala macamnya. Jadi kalian gak usah keluar rumah, tinggal belajar di rumah. Nah, di video kali ini saya akan ngebahas tentang Modvis. Kenapa Modvis? Karena banyak pertanyaan dari teman-teman semua. Bedain Modvis yang suaranya dark sama suaranya high itu kayak gimana sih? Nah, kita bahas di video yang sekarang. Di sini saya punya dua Modvis. Modvis ini buatan kelas musik. Jadi buat kalian yang nyari Modvis metal, bisa langsung DM aja kelas musik atau datang langsung ke kelas musiknya. Nah, di sini saya punya dua Modvis. Yang pertama ada Modvis metal ukuran 8 dan satu lagi ini ukuran 6. Nah, ini tuh dua Modvis berbeda. Yang pertama ini ada yang low bevel dan yang kedua ada high bevel. Nah, bedanya apa sih? Yuk kita bahas. Yang pertama kita bahas yang low bevelnya dulu. Kenapa low bevel? Karena si ininya, apa bagian bawahnya Modvis itu langsung masuk ke dalam. Jadi langsung masuk, set masuk ke dalam. Jadi kan bagian Modvis tuh gini ya, bolong nih, tengahnya bolong kan. Nanti ini langsung masuk ke dalam. Nah, itu namanya low bevel. Suara yang dihasilin pada low bevel ini cenderung dark suaranya. Karena nanti kan dipasang reed. Nanti si reed ini tuh kelihatan open tip-nya tuh bakal lebih gede dan yang jarak masuknya tuh langsung masuk ke dalam gitu. Suara tiupan kalian tuh langsung masuk ke dalam. Nah, itu yang dinamain low bevel. Yang kedua, saya punya yang high bevel ukuran 8, Modvis-nya kelas musik metal. Kenapa high bevel? Nih, bedanya yang low bevel tuh kan langsung masuk ke dalam. Kalau misalkan yang high bevel itu tuh lurus dulu baru masuk ke dalam. Jadi ada potongan gitu, jadi udah lurus terus masuk ke dalam baru masuk ke lubang yang ininya seperti biasa. Jadi high bevel tuh ada kayak jeda dulu sebelum masuk ke dalam tuh ada jeda dulu lurus baru turun, nah langsung baru masuk ke dalam. Nah, itu yang ngebedain high bevel sama low bevel. Suara yang dihasilin pada high bevel cenderung bright atau gimana ya? Kalau misalkan suara tuh kalau dark tuh kayak low gitu di bawah gitu. Kalau misalkan bright tuh kayak megah aja kebuka gitu. Kayak terang, suaranya tuh terang. Kalian bisa bedain lah sendiri yang mana dark, yang mana low nanti di video selanjutnya. Nah, kalau misalkan dipasangin reed, si low bevel tuh nih open tipnya tuh seperti ini, nanti ada video detailnya. Open tipnya seperti ini. Nah, jika kalian niup itu langsung masuk ke dalam karena nggak ada yang ngalangin dulu kayak di high bevel. Low bevel langsung masuk ke dalam dan suara yang dihasilin cenderung dark. Kalau misalnya kalian pakai yang low bevel pas dipasangin reed itu tergantung sama ininya, karena ketahan dulu nih sama si high bevel. Di bawahnya nih ada ini high bevel. Nah, pas reed dipasang, high bevel tuh kayak nahan suara anginnya, terus baru ngebuka di belakangnya karena langsung masuk ke dalam gitu si bevelnya. Nah, yang berpengaruh nih. Yang berpengaruh di pemilihan. Nah, gimana sih cara milih Modvis yang sesuai dengan yang kalian mau? Nah, kalian misalkan nyari Modvis yang ingin suaranya bright, kalian pilih yang high bevel. Terus dikombinasiin sama reed. Reed tuh banyak ukurannya, ada yang ukuran 1, 1,5, 2, 2,5 sampai 3. 3,5 pun kalau nggak salah ada sih 3,5 ukurannya. Itu tergantung sama reed kalian juga. Jadi kombinasiin aja dari Modvis kalian sama reed kalian. Yang berpengaruh itu antara Modvis dan reed. Kalau misalkan legatur itu ada pengaruhnya, tapi nggak terlalu signifikan kayak di Modvisnya. Kan ada legatur yang ini kan legaturnya ini ya aluminium atau besi si legaturnya. Terus ada juga legatur yang kulit. Ah, itu ngaruh, cuman nggak sesignifikan di Modvisnya gitu. Gimana, udah mengerti kan cara ngebedain yang high bevel dan low bevel? Buat kalian yang nyari Modvis high bevel dan low bevel, kita simpan linknya di bawah.
Nah, sekian video penjelasan tentang modfish, high bevel, dan low bevel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Kelas Musik. Kelas Musik, karena musik dapat dipelajari. Mantap.